Saya Raja Haris bin Raja Salim, ketua nelayan Kampung Balok. Asal orang Balok lah. Nelayan Balok dulu kita panggil sampan. Sampan dibuat oleh kayu. Setelah kita dibantu oleh kerajaan semua kali, kita buat panggil bukan sampan lagi, kita panggil fiberglass. Jadi sekarang ni kita nelayan Balok keluar ke laut dengan fiberglass lah, yang diganti oleh kerajaan daripada kayu pergi ke fiberglass. Kalau dahulu memanglah sukar nak dapatkan ikan sebab kita terpaksa jalan dalam masa 2 jam 3 jam. Tapi sekarang kita dah pakai fiberglass, dalam masa setengah jam kita dah sampai tempat kita mencari ikan lah. Kita bina satu pasar nelayan dinegai oleh nelayan saja, bukan peniaga luar. Dan juga kita buka kedai isteri-isteri nelayan untuk membantu kepada suami dia. Hasil tangkapan kita, tenggiri, ketam, pari, kembung, kerisi, ikan bulu-bulu lah. 100% tanpa ubat, tanpa pengawet. Ikan segar, betul-betul segar. Kemudahan yang disediakan kerajaan bagi segi nelayan, lembaga kemajuan ikan membantu di segi jaring, bubu. Saya dapat anugerah nelayan terbaik nombor 2 bernilai 5,000. Saya ambil watikahnya dia pekan.